Baru, Solu Intense Tailip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Presiden Prabowo menanggapi pengunduran diri utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana. Merupakan bentuk dirinya mengakui kesalahannya setelah dianggap menghina tukang es manis atau es teh. Presiden menganggap pengunduran dirinya sebagai tindakan kesatria. Saya sendiri belum lihat langsung dari jalan-jalan orang, dia agak mengundur diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab, dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah, mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab, dan mundurkan diri, ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Akan disiapkan penggantinya nggak, Pak? Nanti kita cari, ya. Nanti kita cari. Oke? Oke, Pak. Oke. Banyak pejabat yang belum menyerahkan LHKPN, Pak. Ya, nanti akan dilengkapi. Pak, DPR kan ini kan juga, DPR, Imbas ini kan DPR kan mengusulkan untuk sertifikasi juru dakwah, ya, Pak, ya. Ini dari pemerintah sendiri bagaimana, Pak? Ya, nanti kita lihat kalangan yang apa yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukan, ya. Majelis Ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya, nanti kita minta pendapat mereka. Oke? Okay? Terima kasih, ya.